dengan tadi pembacaan sholat Nabi telah kita baca bersama-sama. Semoga dengan bacaan sholat Nabi tadi bisa menambahkan kebalnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menjadikan lebih cintanya kita semuanya pada pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya tidaklah terlalu berlebihan manakala kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita di akhirat digolongkan sebagai umat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pantau Tunggal adalah Kabupaten Malang tahun 2022 selanjutnya, yakni sambutan atas nama Bapak BLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang kali ini disampaikan oleh Bapak Kepala Subdit yang tata usaha yang terhormat Bapak Kiai Haji Ustaz Haji Mr. Agama Mr. Hukum waktu tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilqa'il. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alqa'il. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Al-hadis awal-awal Bapak Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, acara Khutbah Quran dan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan tahun ini 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan banyak kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran. Kalau kita baca sejarah, memang Kanjeng Nabi itu luar biasa. Beliau adalah satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah yang sebelum makhluk yang lain diciptakan. Makanya kata hadis yang nasar itu ya, laula kalaula kayak Muhammad makhlukul mufa. Itu Pak Imran ya. Pak Imran di sini Pak Hadis. Ya. Sehingga kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang luar biasa. Ada juga syair mengatakan Muhammadun basyarun lakal basyari fahuwa kalia kuti bainal basyar bainal kajar. Muhammad itu adalah manusia biasa, tetapi tidak seperti umumnya manusia. Ya, fahuwa Muhammad itu, Nabi Muhammad itu kalia kut seperti intan permata bainal kajar kata Tuhan. Itu istilah untuk kita mengistilahkan. Sehingga apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan hari ini kita berharap katanya apa keberkahan ya, Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ketika Nabi Adam itu menikah dengan Ibu Hawa, itu maharnya bukan uang, bukan apa-apa, tapi adalah pesawat. Itu ada disebutkan dalam khutbah nikah itu. Qalu an usalli ala Muhammadin wa tamin nabiyyin ambiyai mursalin. Saat itu Nabi Muhammad belum ada. Nabi Adam pertama kali diciptakan, kemudian Ibu Hawa diciptakan, itu kemudian dinikahkan. Jadi ternyata nikah sudah mulai ada sejak Nabi Adam dan Ibu. Dinikahkan karena ada syarat hukum yang Allah memerintahkan bahwa bahwa bal mahro bakhotobal amin. Jadi maharnya apa? Kata malaikat, maharnya adalah antusun ya ala Muhammadin. Tidak hanya engkau membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad belum ada, jauh ibar. Makanya tadi dikatakan bahwa nur Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para bapak ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, acara selanjutnya acara yang inti yang ditausiah hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Salam Sarjana Agama Mr. Sarjana kami aturkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala azza min qail fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqal qailin: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, yang detik ini dihadiri oleh Al Mukarrom Bapak Ki Haji Son Haji MH selaku Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang kami muliakan dan kami hormati jajaran petinggi Kantor Kementerian Agama, para Bapak Kasi, soho para penyelenggara yang senantiasa kami hormati, poro Bapak Pengawas, bapak-bapak dan ibu karyawan-karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, tak lupa kepada Hinal Karim, Bapak Kiai Haji Mustaqis beserta rombongan yang telah kita bersama-sama mengikuti bersolawat bersama, yang kami hormati. Dan yang tak lupa kami hormati dan kami muliakan Ketua Takmir Masjid At-Taqwa beserta jajarannya yang senantiasa dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi setengah siang ini di Sayyidul Ayyam, kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk diberi kesempatan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita menyongsong memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hati tulus dan ikhlas, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, menjadikan kita sebagai ahli syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tentu mari kita niatkan bagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membimbing kita menuju kebahagiaan kita, baik itu hidup kita di dunia menuju kelak kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bersama baginda Rasulullah mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, katanya orang Madura kena sampur. Kena sampur ini kan kata orang Jawa kena sampur. Para bapak hadirin yang berbahagia, saat ini kita sebagai umat Nabi Muhammad diuji oleh Allah tentang seberapa besar cinta kita kepada baginda Rasul. Maka barangkali perlu saya ilustrasikan bahwa setiap umat manusia ini
merupakan suatu kewajaran ketika memiliki sesuatu ingin menikmati nikmat lezat manis dari sesuatu yang dia miliki. Contoh, Pak Ulur punya radio. Tentu Pak Ulur ingin manfaat dari radio. Begitu pula kita punya televisi berwarna. Tentu kita ingin menikmati indahnya televisi berwarna. Tapi apa artinya bagi kita umat manusia punya radio bagus, suaranya bagus, tapi kalau kita yang punya radio itu telinganya tuli? Begitu pula dengan televisi yang berwarna, gambarnya bagus, suaranya jernih, kalau yang punya televisi berwarna itu adalah orang yang buta. Pindah dari kias ini kepada iman kita. Tentu kita ingin mengetahui sejauh mana manfaat manis lezat daripada iman kita. Kalau iman kita ini kita rasakan manis lezat, maka apa yang diperintahkan iman tentu rasanya nikmat. Bersolawat, iman mengajak bersolawat kita kepada Nabi, maka solawat itu manis, nikmat, lezat. Sedekah ditarik, ayo dalam rangka kita memakmurkan masjid, kita mengistiqomahkan khotbil Quran, kita banggakan peringatan Maulidin Nabi, dijatuhi sumbangan persepsi peruangan. Karena yang ajak iman, iman kita rasakan manis, maka sedekah kita rasanya nikmat. Tapi kalau sebaliknya, kalau iman yang kita miliki belum kita rasakan manis, belum rasakan lezat, sebaliknya sedekah itu pahit, puasa itu pahit, mulutan itu dianggapnya sesuatu yang tidak enak. Betul Pak? Betul. Oleh karenanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jika Nabi itu bukan utusan Allah dari malaikat, dari jin, dari binatang, tetapi dari diri kita sendiri, dari golongan kita sebagai manusia. Muhammadun basharun wa laisa kal basharun. Muhammadun basharun walakin kal basharun. Muhammad itu manusia biasa, tetapi walaupun manusia biasa, tidak seperti manusia biasa kayak kita. Apa contoh? Contohnya, Nabi Muhammad itu tidur sama dengan kita tidur. Waktu dia tidur, tapi tidurnya Nabi Muhammad beda dengan tidurnya kita. Kalau Nabi Muhammad tidur, itu hanya tidur jasadnya, tapi rohnya tetap zikir, wiridan. Kalau kita tidurnya tidur gemblek. Ya. Nabi Muhammad lidahnya apa? Ludahnya itu obat. Kalau ludah kita apa Pak? Ludah kita apa? Racun. Racun. Apa contoh? Ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Di tengah perjalanan beliau dikejar oleh kafir Quraisy sampai di Gua Sur. Nabi Muhammad istirahat di gua. Abu Bakar bilang, "Ya Gusti, sebelum kita masuk ke gua ini, saya akan masuk dan lebih dahulu membersihkan gua ini, barangkali ada hewan ganas, ada hewan yang membahayakan. Silakan Abu Bakar." Masuk Sayyidina Abu Bakar membersihkan. Ternyata Abu Bakar digigit kalajengking.
Ini tajuking Sina Abu Bakar panas dingin buka. Nah, ketika selesai bersih-bersih dengan menahan rasa sakit, apa yang terjadi? Nabiullah disuruh masuk oleh Abu Bakar. Silakan Gusti, sudah bersih, sudah bebas dari kalajengki. Dalam posisi masuk, beliau Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan pucat. Ditanya, Abu Bakar, ada apa gerangan kamu kok pucat? Apa kamu menyesal ikut saya hijrah ke Madinah? Tidak, baginda. Apakah kamu takut kepada orang kafir? Tidak. Kenapa? Inilah, tadi ketika saya bersih-bersih di dalam gua, saya disengat karena jengking panas. Bapak bilang dari tadi kan? Sini. Ya, ambil tangannya, langsung dikasih ludahnya baginda Rasul, langsung bes. Kalau kita yang meludahi, bisa saja nanti orang balik pakai far parfum untuk menghilang. Ini bagi Nabi basar walakin kalbasar. Nabi Muhammad SAW yang kita peringati setiap tahun oleh kita sebagai umatnya, tentu kita berharap bahwa Kanjeng Nabi ini memberikan kasih sayangnya kepada kita melebihi daripada kita kepada Kanjeng Nabi. Banyak contoh sehingga di Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya pada diri kamu Muhammad terdapat akhlak yang agung. Banyak sekali bukti yang perlu kita dalami, yang perlu kita ambil dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesaat duduk-duduk dengan para sahabat, beliau memprediksikan kita yang akan hidup 15 abad berikutnya. Beliau juga khawatir kepada kita. Apa yang diwasiatkan beliau kepada sahabatnya ketika duduk-duduk dengan sahabat, beliau berkata, akan datang suatu masa kepadamu wahai umat manusia, akan datang kepadamu wahai umatku di mana kamu akan dikerumuni oleh orang-orang lain seperti orang-orang lain itu bersatu mengerumuni makanan di meja hidangan. Yusiku antada alikumul umamu kama tada'an akalatu ala kos'aniha. Kata Kanjeng Nabi, akan datang kepadamu suatu masa di mana umat Islam itu akan dikerumuni oleh orang-orang lain seperti orang-orang lain itu bersatu mengerumuni makanan di atas meja makan. Yang barat akan menggempur kamu, yang timur akan menginjak-injak kamu, yang utara akan menjelajahi kamu, dan yang selatan akan berusaha untuk merobek-robek kamu. Prediksi. Lalu sahabat bertanya dan khawatir, apakah pada zaman itu wahai Rasulullah jumlah kami sedikit? Balantum kathirun yaumaidin. Pada saat itu kamu tidak sedikit, kamu banyak tapi tidak punya kekuatan, kamu besar tapi hanya kuantitas tanpa kualitas. Kamu akan dibanjiri dengan kehidupan penuh dengan budaya dan peradaban yang menjauhkan kamu dari nilai-nilai agama. Ini pesan dari Nabi kepada kita. Oleh karenanya, hubur Nabi kita agar kita selamat, tumbuhkan dalam hati kita. Sebab kita ini termasuk manusia yang selalu berusaha untuk jauh dari arahan-arahan, dari uswah-uswah yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kita setiap hari berperang dengan budaya peradaban yang senantiasa menjauhkan kita dari nilai-nilai agama itu.
Untuk itu marilah kita bersama-sama selalu menjadi orang yang bagaimana Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, jadilah manusia yang terbaik dalam kehidupan ini, yakni manusia yang selalu bermanfaat kepada orang lain. Itulah salah satu nilai pelajaran dari Rasulullah yang perlu kita adopsi, kita laksanakan, kita contoh, sebagaimana telah kita tahu bahwa para al-anbiya wal mursalin ini senantiasa menjaga keutuhan kita sebagai umat Muhammad, menjadikan kita hamba Allah yang tujuannya selamat dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam golongan umat Nabi Muhammad penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian al-kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Disampaikan terima kasih pada al-mukarram Bapak Yaji Abdussalam Sarjana Agama Majestad Rosalina atas tausiahnya tentang hikmah maulid Nabi. Semoga para bapak ibu hadirin wal hadirat dan kita semuanya bisa memetik hikmah maulid Nabi yang telah kami sampaikan dan bisa merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dalam menjalankan ibadah selama ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai penutup acara peringatan maulid Nabi pada kesempatan kali ini dan pembacaan doa maulid yang insyaallah nanti akan disampaikan yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Zainuri. Namun sebelumnya di sini kami selaku pembawa acara, bila mana ada tutur kata dan tidak lagu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran ibtina syiratul mustaqim. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ja'alna Allahu ayyuhum bima yasawtibu syafa'atan wa bi rahmatihi wa rahmatan. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi sawiqi ma'arifan hadzal qabil. Ij'alna min khiyar ummati wa sunna bi dhal hurmati wa sunna wa dhal fi surati. Wasta'mil al-sinatan nabi mafihi wa nusrati wa ahmina mutamasikina fi sunnatihi wa tuhafid. Wa aminna ala khubihi wa jama'ati. Allah rahmatuna ma'amu jannata wa inna huqawal ma'adukhulha. Wa azirna ma'amu fi musulha wa inna huqawal ma'yazirha wa inna huqawal ma'yazirha wa inna Allah masukna ziyaratahu fi kulisana wa bata'anam wa bata'anam wa bata'anam wa bata'anam wa bata'anam. Allah ma'lazat'al fi majlisina hadha rahatan ibra wa sawta fi ma'idha wa tijuruba. Wa satarta fi lidha'il mawfirat u'imba. Allahumma inna huqawal ma'am kisanatul madiyah Iman ma'namun kodawu anil usuli wa misliha Talat akhidmu min sawami hadhi sa'ati wa zadliha Allah ma'amma idha sunnah min ashabul kubur Wa fi'na li'amu liswam Suwalik ya kusannahu a'amma wa likubur Allah maja'anna li'allah ikan dhakirin Wa li'na'man ka syakirin Wa li'ya'umni li'kuan ka minat dhakirin Wa ahina bitu'atika masyurin Wa idha tawafaitana wa tawafana wa rahmatulin Wa la'amdulin wa fi'na namin kabi khairul asma'in Allah ma'fina syarra zalimin Wa ta'ana min fitnati hadhi dunya salimin Allah maja'ana hadha rusul karima wa anna syafi'ah Wa hasumna bihi yawmal qiyamati maqam wa rafi'ah Allah maskinna min hawdi nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Syarbatan hadiatan bahadat wa ubadan abadah Wa syurna tahta liwalihi ibadah Allah maafirana bihi wa li abadina wa li umahadina wa li masyaykhina Wa lu'alimina wa jawal hukum amainna wa li jami'il mu'minina wa lu'minan والمسلمين والمسلمات أحياء المبرمات إنكم مجيب دعوات الله يا الحجة مغفر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين وصلى الله على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه